أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمدك يا من أوضحت لنا سبل الهداية وأضحت عن بصائرنا الغشاوة الغواية wa nusalliya wa nusallima ala man arsaltahu syahidan wa mubasyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Doa restu kepada para alim ulama, baik tabi'in, tabi' tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, serta para alim ulama yang senantiasa muktabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim wal ikraman yang selalu tercurahkan untuk abun dan juga ummi selaku ayahanda dan ibunda rohani kita bersama, juga ta'zim yang mulia kepada seluruh dewan guru, dewan juri dan juga Ustaz MC selaku pembawa acara, juga ta'zim yang tak pernah terlupakan untuk ibunda berhubung beliaulah satu-satunya, yang kami muliakan kepada seluruh para pendengar, baik itu santriwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang singkat ini, dengan kesempatan yang singkat ini, izinkanlah kami berdiri sejenak di hadapan para hadirin sekalian untuk menyampaikan mengupas sepatah dua patah kata yang bertemakan jadikanlah Nabi Muhammad sebagai sang idola. Kaum muslimin rahimakumullah, mengingat umur dunia semakin hari semakin menua, semakin hari semakin dekat dengan kiamat, maka perlu bagi kita untuk memperkuatkan iman dalam dada. Maka perlu kita nanyakan para santriwan, pengidolanya siapa? Kenapa kita harus berbicara tentang idola? Karena pada dasarnya perlu kita ketahui, idola adalah suatu faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena di saat kita sudah mengidolakan seseorang tanpa kita sadari, kita akan mengikuti orang tersebut, baik mulai dari gayanya, pakaiannya, hingga sampai kepada tingkah laku kita. Dan bahkan ada kalanya seseorang yang mengidolakan kafir, maka sangat berpengaruh juga dalam sisi keimanannya. Maka dari itu saudaraku sekalian rahimakumullah, perlu kita mengidolakan seseorang yang memang sepantasnya untuk kita idolakan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, tidak aku utus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat untuk sekalian alam. Allah menegaskan dalam surat Al-Anbiya, tidak Allah utus Nabi Muhammad melainkan menjadi rahmat terbesarnya. Andai kata pada malam hari ini Allah memberikan rahmatnya kepada kita berupa harta melimpah ruah, mungkin bukan sebahagian daripada kita saja yang mendapatkannya dan lainnya tidak mendapatkan. Tapi di saat Allah mengutus rahmat terbesarnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan kita yang ada di tujuh petala langit dan tujuh petala bumi, semua mendapatkannya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Sesuai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab As-Sunan Al-Kubra nomor 20782, di situ tersebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu li'utam bima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Andai kata sebelum ada Rasulullah manusia sudah baik akhlaknya, tapi belum sempurna karena Rasulullah hadir ke atas permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka sepantasnya bagi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ada yang seharusnya kita idolakan, untuk apa kita mengidolakan orang yang tidak layak untuk kita idolakan? Tidak ingatkah kita kepada beliau yang pertama kali lahir ke dalam dunia dalam keadaan sujud, kepala yang menengadah ke atas? Apa ucapan yang pertama yang keluar dari mulut Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Tidak ingatkah kita kepada beliau yang rela giginya patah, pipinya berdarah dalam mentauhidkan manusia? Tidak ingatkah kepada beliau sampai di akhir hayatnya pun masih memikirkan kita umatnya? Di saat detik-detik menjelang wafat Rasulullah, Rasulullah menanyakan sesuatu hal kepada Jibril. Wahai Jibril, ada kabar apa dari Allah Subhanahu wa taala? Lalu Jibril dengan nada gembira mengatakan kepada Rasulullah, wahai kekasih Allah, sesungguhnya aku membawakan kabar gembira kepadamu. Apa itu ya Jibril? Wahai Rasulullah, sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di tujuh petala langit sudah menanti-nantikan kedatangan rohmu. Lalu Rasulullah kembali bertanya, lalu apa lagi ya Jibril? Jibril pun kembali menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menutup pintu neraka dan telah membuka pintu syurga untuk kedatangan dirimu. Lalu apa lagi ya Jibril? Jibril pun kembali membawa kabar, wahai Rasulullah, sesungguhnya pohon-pohonan yang ada di dalam syurga sudah siap berbuah dan siap engkau makan nantinya. Apakah Rasulullah senang dengan kabar gembira yang dibawakan oleh Jibril? Tidak, saudaraku. Rasulullah terus bertanya, lalu apa lagi ya Jibril? Kemudian Jibril pun bertanya, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, sebenarnya apa yang engkau ingin tanyakan? Lalu Rasulullah pun menjawab, wahai Jibril, apa yang akan didapatkan, apa hak umatku di hadapan Allah yang mereka berpuasa setelah aku puasa nantinya, yang mereka salat setelah aku tiada, yang mereka mengerjakan amal ma'ruf nahi mungkar setelah aku tiada, apa hak umatku di hadapan Allah, wahai Jibril? Lalu Jibril kembali membawa kabar gembira, wahai Rasulullah, ya Habiballah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan umat Nabi lain, Allah telah mengharamkan Nabi-Nabi lain masuk surga terlebih dahulu sebelum dirimu dan umatmu ada di dalamnya. Barulah Rasulullah merasa lega. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita kembali untuk mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada dasarnya Allah telah mengutus Nabi Muhammad untuk kita idolakan. Janganlah kita berlarut dalam mengidolakan orang lain yang tidak selayaknya untuk kita idolakan. Terlebih bagi kita yang mungkin sudah pernah mengidolakan orang yang bukan Islam, mari saatnya kita kembali pada dasar untuk mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyuruh kita untuk mengidolakan Rasulullah bukanlah saya, tapi Allah sendiri yang menyuruh kita untuk mengidolakan Rasulullah sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Allah menegaskan bahwa ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik untuk kita. Pertanda Allah menyuruh kita untuk mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana saatnya di saat kita sudah mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disitulah kita akan mengambil suri tauladan itu dan kita berpegang dengan suri tauladan itu. Sesungguhnya Rasulullah adalah sebaik-baik orang yang harus kita idolakan, yang harus kita jadikan dambaan kita. Maka itu saudaraku sekalian, marilah kita kembali untuk mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan marilah kita mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Janganlah kita mengidolakan orang lain yang tidak selayaknya untuk kita idolakan. Karena pada dasarnya Rasulullah merasa cemburu di saat kita mendambakan orang lain, sedangkan Rasulullah sampai detik akhir ajalnya pun masih merindukan kita, mencintai kita. Maka itu hendaknya mari kita mengidolakan Rasulullah, mencintai Rasulullah dan merindukan Rasulullah. Maka saudaraku santriwan yang dirahmati Allah, berdasarkan apa yang telah kita kupas, maka sebagai kesimpulannya, ketahuilah idola adalah suatu faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Janganlah sampai kita salah mengidolakan seseorang sehingga tanpa kita sadari kita sudah larut dalam kesalahan karena kita sudah mengikuti jejak orang yang salah. Maka dari itu Allah sudah mengutus sosok makhluk yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saatnya kita kembali untuk mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merindukannya. Semoga kita semua menjadi umat-umat pencintanya yang selalu mendambakannya, dan semoga kita semua dapat dibersatukan nantinya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan dari itu mari kita ambil suri tauladan yang baik yang ada pada Rasulullah, karena sesungguhnya Allah menegaskan sungguh ada pada Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Maka dari itu mari kita ambil suri tauladan itu dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wahai saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya, karena pada dasar setiap manusia tidak pernah luput daripada kesalahan dan kesilapan. Maka dari itu marilah kita saling memaafkan, dan lebih dan kurang, kurang dan lebih, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.